Kampus Anak Sultan. Inilah 10 universitas termahal di Indonesia. Melanjutkan studi ke perguruan tinggi masih menjadi impian bagi sebagian orang. Pasalnya dengan melanjutkan studi ke universitas, peluang untuk berkarir sesuai dengan bidang yang diminati menjadi lebih terbuka, meski juga bukan jaminan. Di samping itu, dengan berkuliah juga menjadikan status sosial seseorang di mata masyarakat semakin naik. Umumnya, masyarakat di Indonesia mencari perguruan tinggi yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mematok biaya yang murah dan terjangkau. Namun bagi mereka dengan budget berlebih tidak apa-apa jika kemudian harus melanjutkan studi ke kampus yang mahal. Pasalnya, selain karena prestis, kampus dengan biaya kuliah mahal umumnya juga menyediakan kualitas yang tinggi, termasuk kualitas pendidikan. Bagi Anda yang membutuhkan informasi mengenai perguruan tinggi yang termasuk mahal di Indonesia, berikut kami sajikan daftarnya untuk Anda. Satu, President University. Kampus swasta ini berlokasi di Jababeka Education Park di kawasan industri Jababeka, Bekasi. President University merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang menerapkan kurikulum internasional. Dengan standar tersebut tidak mengherankan jika kemudian universitas ini mematok biaya kuliah yang mahal. Rata-rata yang kuliah di kampus ini adalah orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Di tahun ajaran 2016-2017 lalu, President University mematok biaya kuliah sebesar 300 juta untuk 10 semester atau 30 jutaan per semester. Ini masih belum dengan biaya administrasi dan lain-lain. 2. Swiss German University. Swiss German University adalah universitas yang berada di daerah Tangerang, di mana kampus ini merupakan termahal kedua yang ada di Indonesia untuk ukuran budget finansial yang harus dikeluarkan oleh para mahasiswa untuk kuliah di tempat ini. Budget sekitar 24 juta sampai dengan 28 juta per semesternya harus kita keluarkan untuk mengenyam pendidikan tinggi di universitas ini. Kampus ini juga merupakan universitas internasional yang ada di Indonesia. Tenaga pengajar yang digunakan oleh kampus ini mayoritas adalah tenaga pengajar asing yang memang dipekerjakan untuk mengajar para mahasiswa yang kuliah di sini. 3. Universitas Ciputra. Universitas Ciputra ini merupakan milik Ciputra Group, yang merupakan kelompok perusahaan yang berada di bawah naungan dan kepemilikan dari Bapak Ciputra, yang dikenal sebagai salah satu pengusaha yang sukses di bidangnya. Universitas Ciputra ini banyak sekali menghasilkan para entrepreneur yang sukses di bidangnya. Kualitas dan mutu dari Universitas Ciputra memang sangat berkualitas, jadi tidak heran jika kampus ini terbilang mahal untuk ukuran biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Para mahasiswa wajib mengeluarkan kocek sebesar 9 juta rupiah sampai dengan 16 juta rupiah per semesternya. 4. Universitas Pelita Harapan. Universitas Pelita Harapan kami berikan peringkat keempat sebagai universitas termahal yang ada di Indonesia. Universitas ini juga memiliki hal yang sama seperti kedua kampus internasional yang ada di ulasan sebelumnya. Budget finansial yang wajib dikeluarkan oleh para mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan adalah sekitar 9 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah per semester. Untuk ukuran universitas di Indonesia, kampus ini sangatlah mahal. Kampus ini juga dikenal memiliki kurikulum standar internasional. Para artis terkenal yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Pelita Harapan antara lain adalah Vidi Aldiano, Mika Tambayong, Dr. Reisa Broto Asmoro, Marshanda, Marcel Chandrawinata, dan Dimas Anggara. 5. Universitas Trisakti. Universitas Trisakti kami berikan peringkat kelima sebagai universitas termahal yang ada di Indonesia. Universitas ini terkenal pamornya sejak peristiwa tragedi Mei 1998 yang pernah mengguncang bangsa Indonesia. Semenjak itulah pamor dari Universitas Trisakti mulai naik seiring banyak media yang mengupasnya.
Kualitas terdepan juga tentunya ingin disajikan oleh Universitas Trisakti ini. Untuk ukuran budget finansial, yang dikeluarkan oleh para mahasiswanya per semester adalah Rp9 juta sampai dengan Rp12 juta. Beberapa publik figur terkenal Indonesia juga pernah mengenyam pendidikan di sini, seperti Ahok, Nova Eliza, Bunga Citra Lestari, Nikta Gina, Gista Putri, dan Happy Salma merupakan contoh alumni Universitas Trisakti. Universitas Tarumanegara. Universitas Tarumanegara juga dikenal sebagai kampus yang mahal. Untuk itu kami berikan peringkat ke-6 sebagai universitas termahal yang ada di Indonesia. Kampus ini merupakan milik Yayasan Tarumanegara yang juga merupakan yayasan milik Bapak Ciputra, pemilik Ciputra Group. Biaya pendidikan yang sangat mahal ditunjukkan oleh besaran SPP-nya yang harus dibayar oleh para mahasiswa yang kuliah di sini, yakni sebesar Rp7 juta sampai dengan Rp10 juta per semester. Universitas Bina Nusantara. Universitas Bina Nusantara merupakan universitas yang dikenal karena kemampuan pendidikan di bidang informasi dan teknologi di Indonesia. Kampus ini kami berikan peringkat ke-7 sebagai salah satu kampus termahal di Indonesia. Untuk ukuran budget finansial yang mesti dikeluarkan oleh para mahasiswanya adalah Rp6 juta sampai dengan Rp9 juta per semester. Beberapa publik figur terkenal Indonesia juga pernah mengenyam pendidikan di sini, di antaranya adalah Raisa Andriana, Ashanti, Angel Elga, Joshua Suherman, dan Jessica Mila. Delapan, Universitas Unika Atmajaya. Universitas Unika Atmajaya menduduki peringkat ke-8 dalam kategori universitas termahal yang ada di Indonesia. Kampus ini juga menjadi salah satu yang terfavorit juga dalam urusan minat meneruskan jalur pendidikan tinggi di Indonesia. Fasilitas yang ada di kampus ini juga terbilang sangat komplit. Untuk ukuran budget finansial yang mesti dikeluarkan oleh para mahasiswa yang mengenyam pendidikan di tempat ini ada di kisaran mencapai Rp3 juta sampai dengan Rp10 juta per semester. Beberapa publik figur terkenal Indonesia juga pernah mengenyam pendidikan di sini. Di antaranya adalah Ariel Tatum, Desi Ratnasari, Laura Basuki, dan Deddy Corbuzier. Sembilan, Institut Teknologi Telkom. Institut Teknologi Telkom adalah universitas yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia yang kami berikan peringkat ke-9 untuk kategori universitas termahal di Indonesia. Banyak sekali para lulusan dari Institut Teknologi Telkom ini yang menjadi lulusan yang berhasil. Apalagi sumber daya kampus ini didukung oleh perusahaan sebesar PT Telkom Indonesia, tentu membuat sebuah kelebihan tersendiri yang dimiliki oleh Institut Teknologi Telkom ini. Untuk budget finansial yang wajib dikeluarkan oleh para mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di kampus ini adalah sekitar Rp7.500.000 per semester. Sepuluh, Institut Kesenian Jakarta. Peringkat terakhir dalam 10 universitas termahal di Indonesia adalah Institut Kesenian Jakarta. IKJ ini adalah universitas yang memberikan pendidikan tinggi dalam bidang kesenian yang ada di kota Jakarta. Namun kampus ini terbilang cukup mahal karena ukuran SPP yang memang wajib dikeluarkan oleh para mahasiswa di kampus ini selama kuliah adalah kisarannya sebesar Rp7.500.000 per semester.